Welcome back or welcome to my channel. Hai, aku Isabel Cewek. Hari ini videonya tentang, sebenarnya aslinya tuh videonya tentang ibuku ke toko ikan kesukaannya. Jadi itu sebenarnya supermarket, tapi dia bisa ngegoreng langsung ikan yang kita beli. Nah, emakku demen banget tuh kayak gitu. Terus di sana ada makanan yang aku pengen coba, namanya itu Jollibee ayam goreng tepung. Aku pengen nyoba, udah lama banget di SF gak ada. Dan di SF lagi pada tutup toko-tokonya. Jadi ntar lihat gimana, aku gak tahu aku bakal makan di sana apa bawa pulang. Gak ada yang tahu. Kita ke sana naik BART sama bis. Ntar pulangnya gak tahu naik BART apa bis lagi atau naik Uber. Atau naik Uber. Aku gak niat banget OOT di hari ini. Gak niat. Itulah videonya untuk hari ini, istilahnya gambarannya kayak gitu. Niatnya ya. Nah, gak tau ntar tentunya nyangkut di emak, tapi gak mungkin kemana-mana lagi sih orang bawa ikan goreng, bau kan kata ibuku. Jadi ikan goreng sama ikan bakar. Emang ada ikan bakar? Gak ada bakaran sih. Terus mau beli ikan bakar? Iya, orang kesana-sana sama beli ikan. Sama Tante Elta. Demi makan ikan. Wah, mau lewat jalan ini? Iya sih. Bisa-bisanya hujan. Mami, aku mau ke Jollibee. Ya nanti di titik. Ini tempatnya ini yang di cari-cari dari malam. Kan tempat ikan. Kan goreng. Mau belanja juga, Mami. Di supermarket ya, tapi ada food courtnya tuh di situ. Kangkung. Mau beli? Apa ini? Oh, babi. Ini loh, Jollibee. Aku mau kesini nanti. Butik baju, bakery. Aku mau belanja. Blue Band. Ada kopi kok. Banyak banget kopi kuahnya. Nah, jadi ini tempat ikannya. Ini tempat ikannya. Kita pilih ikan di sini, terus ntar goreng di sana. Ah, buset, buset, si Tante Elta, buset. Tanpa capitan langsung. Si Mae juga ikut-ikutan tanpa capitan. Iya. Ini yang lebih gendut-gendut dagingnya loh. Ini diapain nih, Bel? Ini. Tiga. Pulang, karena tadi jebol plastiknya. Seperti itu yang gendut-gendut gak ada lagi. Gendut. Lele di sini nggak enaknya tuh kayak gini kata makku, dagingnya nggak ada manis-manisnya, terlalu gede lelenya tuh.
Ini kepalanya udah segitu. Juga ngejual makanan-makanan yang langsung makan gitu loh, dijadi, udah digorengin, udah dibakar. Nasi goreng. Oh, bukan. Mau digoreng, timbang dulu. And then also cut into three pieces. Just clean, ya. Buset, tempel pak, buset. Borong dia. Ini tiketnya untuk ngambil ikan yang udah digoreng. Milo nih. Enggak, aku mau beli ayam. Aku mau beli ayam pokoknya. Harus beli ayam. Ini dulu ada ini, eclipse. Eclipse. Ini enggak? Ini enggak ya? Harganya $19. Tapi dari buatan Jepang. Soalnya ada tulisan Jepang ya. Oh, cuman ini sih, cuman no, produk of Indonesia. Oke, produk of Indonesia. Gue kira punya Jepang. Soalnya tulisan Jepang. Ada sound slick tuh. Ada apa lagi? Ada obat nyamuk. Terus ini di Indo aku suka beli ini nih. Beli nggak ya ini berapa nih? Beli $3. Nanti ini produk Philippines. Aku mau ini. $3. Harganya $2. Wah, potato lagi. Oh, jumbo. Expire lah. Bulan 10. Oke, ada yang lama nggak? Oh, ini ada yang lama. Ini bulan apa? Ini tahun depan. Oh, ini loh. Ini ada yang belakang ya. I'm sorry to be happy. Lihat kanan kiri, gak boleh malam. Mak, gue mau keripik singkong itu gak ya? Yang suka-suka. Ada jelly. Bener ya? Ayam. Jelibi. Nata-nata dulu. Hanya Jelibi yang ngejual ayam goreng tepung. Ada nasinya. Katanya sih enak ya. Well sih. Mudah-mudahan enak, beneran enak kayak ayam goreng KFC yang ada di Indo. Coba cek lagi. Itu lah, pilihin lah. Eh gitu tuh. Ya apa ngerah? Ada tulisan spicy, ya betul. Oh my god. Udah pesen itu. Jadinya naik Uber, nggak naik bis. Yang kayak mana kalau dari rumah, yaudah kita pulang naik bar, naik bis. A Jollibee. Sampai rumah, akhirnya makannya di rumah ternyata. Aku udah siap-siap sih tadi kalau aku makan di sana aku udah mau ngerekam pakai kamera GoPro, cuman makannya di sini ya udah. Oh my god. Udah makan tuh pakai sayur. Ada nasi enggak? Mami mau. Ya ampun.
Ini dia Jollibee-nya. Aku pesan minumannya dua dapet. Ya, sumpah dikit gak apa-apa. Peach mango pie dua. Sama aku beli paketan sih tadi. Ini mashed potato-nya. Ini gravy-nya. Oh my god, ini katanya yang paling epic. Well, aku gak tahu ya, aku gak mau ekspektasi tinggi, tapi gue udah excited, gimana dong. Ayamnya. Ya lengket, tidak. Mami, tengah mami. Ya ampun. Aku mau paha bagian atas. Aku ambil nasi dulu ya kawan-kawan. Karena apa? Karena aku tidak bisa makan ayam goreng tepung tanpa nasi. Sebenarnya bisa sih. Cuman kurang abdol aja gitu kayaknya ya. Ini ikan gorengnya yang tadi beli. Buset. Jadi nanti nih ikannya sama ibuku mau disambelin lagi. Ada benderanya kan? Aku ngambil yang mana? Ini yang mana aja? Ini bagian apa semua? Empu. Korenana, paha atas semua. Enggak dikasih drumstick? Enggak ada. Itu ada drumstick satu. Satu doang, lainnya. Wow, kayak kulitnya tebel banget nih. Kulit, siapa yang gak suka kulit? Ya sudahlah, ini aja. Ini punya makku. Sambal terasi, chicken Jollibee. Nasi sama lalap. Wih, bayam ala. Aku cek tangan lagi. Aku mau apa ya? Oh, ini aja deh. Tuh, spicy. Red flag yang bisa diterima. Terus ini aku pesen yang combo, jadi side dish-nya itu aku gak pilih nasi. Uy! Mas potato, ternyata udah ada gravy-nya, aku kira ini gak ada gravy-nya. Nah, cara makannya, ini ntar aja lah ya, ini apa mas potato bisa untuk nanti. Cara makannya nih, aku lihat di TikTok. Kalau yang ini, semuanya, ih gila, gravy. Gimana ya kasih ngeliat ya? Tumpah. Ini gravy. Wih! Ini yang gak ada tulangnya di sini ya. Di cocol celupin. Ini kayak gini. Gila kulitnya. Kulitnya renyah, terus dagingnya juicy banget sampai netes airnya. Agak juicy-nya. Oh my god. Kita sisihkan nanti. Karena kulit itu harus dimakannya terakhir. Ternyata aku harus kuncir. Gak bisa. Sampai. Kalau di sini makan ayam kayak gini tuh nggak dikupas-kupasin gitu loh, langsung huk. Makanya aku mau nyobain cara makan orang sini. Sebenarnya nggak tahu sih, nggak orang sini juga, orang Indo juga banyak makannya cara yang langsung dibanding di kupas-kupas poel-poel. Kata makku harus makan ijo-ijo. Makan pakai bayam godok, apa bayam steam, bayam rebus terus itu lagi mah. Setelahnya pakai lalapan. Ambil pastinya. Nggak usah lah. Kayaknya aku mau ambil. Tapi ini aku udah pake sayangnya. Ini namanya gulai kan nggak terlalu, nggak doyan pagi. Ini pedes, soalnya original gulai kalau makan. Pedes nih buat orang gulai nih. Nggak usah ikut kita ya. Tempatnya. Apa? Formul. Oh ya, biasanya lebih formal, biasanya kayak dia pakai kayak KFC gitu loh, bucket terus kan Jollibee. Paling bentar lagi sampai sekolah ada. Kayaknya. Contoh ada. Dua macam, dua. Ada yang
penuhnya kayak apa sih, pengen aku lihat. Paling jus biasa. Enak. Wah, makan lagi malah langsung tepar nih tidur. Enaknya kayak gitu. Oke, nomornya berketukar. Bisa di butterfly ya, model kayak ini apa? Mas potato itu sama. Aku juga kan makan. Harus makan karena mumpung masih hangat gitu loh. Apapun lah, kalau masih hangat tuh enak. Kalau udah adem ya, waduh ikannya menggiurkan. Makan ikan. Enggak, ikan mau tuh sambel sama gulai. Terakhir. Thank you. Nanti dah, terus ancar tuh. Ini makan apa? Enggak suram aja. Pintar. Dah. Padahal ibuku udah makan sepiring masih makan. Tapi kan nasinya dikit. Karena keranjingan mangan dia rasanya. Kalau makan gini nggak bisa yang rapi-rapi ya. Pedesnya. Aku kerasa nih mulutku, bibirnya sampingnya pedes, tapi enggak yang enggak sampai enggak. Apa maksudnya enggak terlalu mahal? Terjangkau. Ini adalah harta karun. Komen di bawah siapa yang setuju ini adalah harta karun. Siapapun yang minta enggak boleh dikasih. Maksudnya enggak bakal dikasih. Kalau bisa kita yang minta dikasih. Tapi kalau ada yang minta ke kita gak bakal kasih. Biasanya ayahku gak mau makan kulitnya. Aku mau nyobain minumannya yang pineapple apa gitu. Itu yang terkenal katanya. Seger. Habis, Mak. Iyalah. Tapi Mak udah makan sepiring. Sayurnya, nasinya dikit. Ini pineapple jusnya tuh bukan kayak pineapple jus yang sirup-sirup gitu loh. Sebenarnya sirup, cuma rasanya tuh beda. Kayak beda-beda gitu. Halo. Kalau kalian lihat ibuku ya. Wis megah-megah, susah napas. Tapi apapun makanannya tetap dimakan. Ngeri kali. Enggak lagi keranjingan makan. Ada orang yang ya ada tipe-tipe orang yang kebal-kebal makan terus udah makan juga rasanya asik pengen makan gitu. Nah, ini contohnya Mami sekarang. Tadulu. Aku bakal nyobain peach mango pie. Kalau di McDonald's ada juga apple pie, cuma ini lebih kayak bantal tuh. Ini lebih bener-bener memang pie gitu loh, enggak asal-asalan. Ini enak banget sumpah. Wanginya sih panis gitu. No. Oh, dalamnya gini. Enak enggak? Mami kan makan dua sekali itu habis. Enak banget. Crunchy. Padahal yang excited nyoba ini kan gue ya. Tapi mau gue makannya cepet banget. Sumpah, delicious. I'm happy today. Wow, I feel good. Tenorenorenoren, you know what I good. Tenorenorenoren, so good,
so good and dang. Agar good. Aku nggak bisa nyobain mas potatonya karena aku udah kenyang. Tapi ibuku bisa menghabiskan mas potato. Jadi gravy ini tuh sebenarnya bumbu untuk mashed potato. Biasanya orang-orang di sini cara makannya gitu, mashed potato and gravy. Tapi nggak tahu ini kenapa orang-orang makan ayamnya cocoknya pakai gravy. Tapi enak kok. Enak. Aku nggak nyesel. Aku pilih pineapple dibandingkan Coca-Cola. Coca-Cola kan udah biasa ya. Enak. Kenyang, mencuci tangan. Ini ikan yang tadi beli, ada ikan salmon. Ini paling enak di sup. Ini dagingnya juga masih tebel. Aku bingung sih cara makannya. Tuh, jadi yang suka makan itu ibuku. Ini yang paling enak nih bagian lemak nih. Aduh, so good nih. Terus masih seger tuh, masih hijau. Dia baru berenang dari laut. Baru berenang dia. Dari semua ayam goreng tepung yang pernah aku datengin di Amerika, hanya ayam goreng itu aja yang ngejual nasi. Terus ada paket kombonya tuh yang kayak paket ayam, nasi, sama minuman Coca-Cola atau apalah gitu. Side dishnya itu kan nasi, mashed potato, terus satu lagi apa ya? Ada satu lagi. Kentang goreng. Hanya tiga itu side dish di Jollibee. Apa ada lagi ya? Ya mungkin ada lagi, aku lupa ya. Maaf ya. Aku sih suka-suka aja. Makku juga suka-suka aja. Dia malah habis dulu kan itu makanannya semuanya tadi. Rasanya hampir mirip kayak KFC yang ada di Indonesia. KFC yang di Indonesia itu the best. You know, the best. The best. Ya kalau ke Indo aku bakal makan ayam goreng KFC. Aku nggak tahu ini masih ada di Indo apa enggak. Menu ini masih ada di Indo apa enggak. Tempat makan ayam goreng tepung Texas. Dia kan ngejual sop ayam yang ada makroninya, yang ada kacang polonya itu. Aku nggak tahu itu masih ngejual apa enggak. Aku pengen makan kalau ke Indo itu sopnya Texas. Sop beningnya Texas. Sebelum closing, aku mau kasih lihat apa aja yang tadi jajananku beli. Tadaaa! Yang pertama aku beli, ini di Indo ada, di supermarket pasar swalayannya ada. Aku kirain dari Indo loh. Maksudnya product of Indonesia, katanya product of Philippines. Buatan Philippines. Aku suka makannya yang rasa ubi dibandingkan coklat. Lalu dulu aku beli taro! Yang rasa potato barbecue. Dulu bukannya rasa potato doang ya? Apa ada barbecue-nya? Terakhir aku beli bang. Aku mau nyobain. Aku makan bang aja dah. Ya ampun. Kecil banget. Apa di Indo juga udah menciut segini? Ini yang one bite. Yang sekali lahap gitu. Di Indo kayaknya kan panjang yang segini-segini gitu loh. Astaga. Ya ampun. Rasanya beda yang kayak di Indo. Nggak kayak flashback gitu, rasanya pokoknya beda dah. Mami, aku boleh buka ini nggak, Mami? Buka aja, siapa yang mau makan? Abis makan ini harus sikat gigi. Ngerai. Oh, udah bahaya, nggak berhenti.
Kan tadi gue niatnya bikin closingnya. Jadi itu dia video untuk hari ini. Aku harap kalian suka dan terhibur. Ya gak tau lah, mudah-mudahan terhibur lah ya. Aku mau sikat gigi juga. So ya, itu dia video aku nyobain makanan di Jollibee ayam goreng tepungnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Cheers. Maya mau tidur? Gak kenyang, biasanya ngantuk. Okay, bye. Thank you for watching. Love you.